Iki wis yo ora iki to ya. Belut gede itu. Tapi kumaha eta dagingnya? Enak, lebih enak. Lalu itu gue tembok. Sakilo na 100.000 rupiah lebih rupiah. 100? Iya. Awas tidak gue Mang Enes. Siapa? Kau dagingnya sudah kan? Itu mau kalabur? Mau lah, rupiah mau tidak ikan kalabur. Itu sabar on? 2 on. 2 on? 2 on ini ke saya. Oh gitu gak ya nak? Anggaran yang makannya gitu? Sedikit, kamu tetap tinggal waro ke anak makan sedikit lu di kene. Nyalam pun gitu gitu. Ini sedikit, kamu udah besok. Itu ayam nu gede teh ya kan? Lamun misalkan ayah di tukang sayur ini. Iya man. Oh iya. Nah, tapi yang masuk mesting. Iya nih kan. Terus kalau dia yang masuk di kandang nih kan. Iya kan. Sebulan kan itu. Sebulan gitu dia kapannya. Masih hasil. Paling tina keuntungan sabar lamun sebulan sih. Tergantung sih kamar ini keuntungan apa yang hampir 2 juta miara 200 ribu 2 juta? Ya. Sekali panen? Kan ibaratnya biasanya ayahnya nu borongan, misalkan ngambil borongan iya berarti kanu pengepul anu sok ke pasar kadang-kadang cuman dia sok mulian di batur mulian di batur ngarap untung dari nya cara-cara iya cara non mang ayi bapana ieu sih di PHK sana miara hayam ieu nya dia di PHK ogé ieu we miara kieu terus jualan ke sorangan ngan di borong teh kandangna nu hese teh emang ditu mah panas padet teh kudu rada ka pelosokna miarana ngarang-ngarang dah kota mah pas diomongna nya jadi ditu mah panas padet teh tidak kota. Wah, dia ya dia entog, anak entog, perodas. Resep ya. Muyung gimana? Iya, tiap hari je. Gak penting, iya, mah tadi malam jangan tidur ya. Malam tu di kandang. Iya. Nanti mah pun kudu penting, nggak gebrak-gebrak, nggak muter. Tinggali, weh, tina YouTube gila. Belajar tina ayam gimana tina YouTube sama wae.